Baik, kami mohon kepada yang sudah bersiap di sana untuk segera hadir. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sama-sama berkumpul di sini dengan Bapak Probo beserta ibu dan keluarga besar dari Bapak Probo. Terutama kami mohon untuk keluarga, kami mohon untuk ke depan semuanya. Nanti aku mulai dulu ya, Mas. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, semuanya nyanyi ya, to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta ulang tahunnya ke-64 tahun. Tepuk tangan yang meriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Putra-putranya serta anak cucunya menjadi saleh dan salehah. Amin. Alhamdulillah ini dengan acara yang sederhana ini. Saya harukan. Dengan umur ke-64 ini. Haru tapi ketawa. Ini juga surprise. Ini saya tidak tahu dari mana. Saya tidak tahu siapa yang bikin. Tiba-tiba ada ini. Nah, ini yang bikin saya haru. Saya tidak tahu ini dari mana. Kita. Oh, anak-anak. Dengan
keharuan ini ya, karena kedatangan teman-teman sejati, teman-teman band, pemain band yang luar biasa memperhatikan kami sekeluarga. Dan ini ulang tahun juga tanggal 7. Saya selalu pakai baju merah. Karena apa? Kata orang, saya cocok baju merah. Semangat. Dan lukisan saya katanya, itu lukisan merahnya Suprobo. Nah, akhirnya saya pakai baju merah. Ini ada 10 loh. 11 berikut ini. Bohong. Tapi enggak. Oke lah. Ya, jadi gini aja. Sekali lagi saya terima kasih ya, Mas. Terus di sini ada semualah pemain-pemain band. Mungkin ada yang belum datang. Sekali lagi ini dalam taraf penyempurnaan. Mungkin teman-teman sudah ada perkembangan ya datang ke sini. Jadi di situ ada namanya kadang kebu ya, itu saya replika kadang kebu. Jadi di Sulfi kadang kebu dulu adalah bahwa dia dibuat dari kayu-kayu yang enggak berguna. Ini pun kayu-kayu yang enggak berguna saya bikin, dan silakan itulah bentuk kandang kebo. Nah, ya ini mulailah kami tata, dan nanti ke depan ada joglo juga di depan sana. Jadi joglonya sudah ada tapi mendirinya belum ada karena belum ada tukang. Jadi alhamdulillah berkat doa teman-teman semua, ini dengan menapak pelan-pelan ya kawasan Prasada Suprobo akan kami sempurnakan walaupun dengan tertatih-tatih. Doakan aja ya, tukang nggak pernah putus, ada terus. Oke, terima kasih sekali lagi kedatangan. Aduh, ini senior-senior Pak Andi, terima kasih. Dia bawa oleh-oleh semua. Siapa tadi yang bawa oleh-oleh? Mbak Nia, Mbak Nia. Enggak, pokoknya banyak lah. Siapa tadi ya? Hah? Banyak ya? Yang aku nggak bisa nyebut satu. Mbak Nia, Pak Andi. Aduh. Nah, semualah. Saya nggak tahu deh pokoknya. Tapi kedatangan kalian ya, dengan kedatangan ke sini itu berarti kalian sudah memperhatikan kami dan kalian sudah mendoakan kami sekeluarga. Terima kasih. Sekian sekali lagi kehormatan buat saya. Aduh, senang banget. Amin, terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Jangan kabur ya. Silakan dinikmati apa adanya. Inilah suguhan kami yang sederhana. Silakan. Baik, sebelum kita menikmati hidangan, kami mohon siapa di sini yang paling sepuh minta tolong untuk maju ke depan, memberikan sedikit sambutan untuk Bapak Suprobo sebagai sahabat dari ini. Sambutan. Ibu mangga yang paling sepuh. Mangga Bu Ibu. Ayo. Ayo berdua. Ini dapat dua. Ini sahabat. Oh, ini sahabat. Mau ngomentari tentang kejelekan saya, silakan. Silakan. Kejelekan saya apa? Gitu aja. Jangan baik-baiknya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat yang berulang tahun, Bang. Kami hanya datang. Dan semoga sukses dalam usahanya, Bapak. Oh, jangan Bapak dong. Kalau ya, udah tua. Mas Probo. Mas itu lebih Mas Probo aja. Kak Seto sampai tua pun dibunuhkan ya. Udah gitu aja. Terima kasih ya. Sugeng Marsa Inggal, Pak. Iya. Juga Ibu tanggal berapa? Berulang tahun juga. Selamat. Iya. Semoga sukses. Terima kasih Mas Probo sudah diberi kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata dari kami perwakilan dari tamu undangan yang ada. Satu kehormatan yang tiada tara. Kehormatan besar bahwa kami sudah diundang ke sini itu membuat kami merasa sangat terharu. Terima kasih dengan sambutan yang demikian di galeri di Prasada Suprobo. Ini tempat yang megah. Amin. Jadi kami tidak bisa mengucapkan kata-kata melebihi, tidak terlukiskan dengan kata-kata karena kehormatan yang sangat besar kami sudah diundang ke sini. Kemudian kami semua di sini mengucapkan
selamat ulang tahun Ibu dan Mas Probo. Semoga berkah di sepanjang usia. Semoga sukses dunia, juga sukses akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian itu saja sambutan dari kami Mas Probo. Sekali lagi terima kasih untuk segala sambutannya yang sedemikian megah pada kami. Menjadi kesan yang tidak akan terlupakan seumur hidup kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu berdua. Kita sama-sama mendoakan semoga Bapak Probo, terutama beserta keluarga besar, selalu Allah berikan kesehatan, dilimpahkan segala nikmat, dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, nanti setelah ini kami mohon juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berfoto bersama, kami persilakan. Sama kalian Mas. Kayak cincin tuh. Ya. Sudah siap. Siap, lihat 1, 2. Lagi 1, 2. Yang riang. Gaya bebas. Gaya bebas. Mau mulai foto.